Kubra TV Jalan-Jalan. Jalan-jalan di Desa Teluk Nangka, dari TR29 sampai ke TR38. Teluk Nangka dalam Rabana. Saksikan perjalanan selengkapnya, setelah yang satu ini, tetap di Kubra TV. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, silakan tekan tombol merah menjadi warna abu-abu. Enjoy this video. Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Di situlah posko Kubra TV berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pecinta channel Kubra TV, dimanapun berada, permintaan dari saudara kita minta buatkan satu konten yang berasal dari Kalimantan Utara, yaitu minta syutingkan di Desa Teluk Nangka TR29. Inilah tempatnya di TR29. Desa Teluk Nangka adalah desa transmigrasi yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Desa yang makmur, tanah yang subur, dan juga warganya yang ramah tamah, membuat desa ini tentram dan sejahtera. Desa Teluk Nangka menjadi desa yang strategis, yaitu lalu lintasnya kendaraan yang hendak bepergian ke Pontianak. Desa Teluk Nangka juga berbatasan dengan Desa Kubu, Desa Jangkang, dan Desa Sungai Dungun.
Desa Teluk Nangka juga penghasil tanaman seperti padi, singkong, nenas, pepaya, jagung, kelapa, pisang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain petani, warga Teluk Nangka, ada juga nelayan dan beternak. Baiklah para pecinta channel Kubra TV, jalan-jalan berakhirlah perjalanan kami pada hari ini yang dipinta daripada saudara kami yang berasal dari Kalimantan Utara. Sampai perjalanan kami yaitu tidak bisa melanjutkan lagi sampai TR38. Nah, sekian dulu perjalanan kami pada hari ini. Seperti biasa, saya pemandu daripada acara, Muhammad Zakaria Ajis, dan kameramen kami seperti biasa, Syafarudin Saidi, undur dari saudara sekalian. Dadah. Dan kami hanya sampai di TR38. Kalau diteruskan, perjalanan kami akan menuju ke arah Desa Sungai Dungun. Kubra TV melaporkan dari Rabana, Teluk Nangka Dalam.